udah kelar capek. Serame itu menuju ke wedding pernikahannya Jessica Mila sama Yakub tuh, lihat ya kan. Emang si kampret ya, nonton dulu gue. Lu nyuruh gue megang beginian ya, babu kali gue. Lu gak inget zaman-zaman waktu kita tidur di bawah bareng-bareng? Ki, kereta makin banyak ya, say. Hah? Aduh, jujur li ya, jujur banget nih ya, gue yang bungkus kadonya sendiri, lihat berantakan banget, nggak apa-apa lah ya, gue udah nggak sempat lagi ke tukang kado buat bungkus-bungkus kado, say. Yang penting niatnya, let's go. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Ricky Cuaca mau siap-siap dulu ke pernikahannya Jessica Mila dan Yakub. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan telah hadir. Heboh banget di sosial media, di TV, infotainment, semuanya heboh ngebahas pernikahannya Jessica Mila. Jadi gue mau ajak kalian semuanya, kira-kira seperti apa sih kehebohan dari weddingnya Jessica Mila. Sama, apakah anak-anak GGS akan berkumpul? Akan reunian, kita lihat aja nanti, oke? See you! Gue udah ready nih guys. Nah, ini penampilan aku menuju ke pernikahan Jessica Mila dan juga Yakub. Memang dress code yang diminta tuh kayak just gini, kayak tuxedo yang hitam-hitam. Gimana? Get ready, let's go! Guys, macet. Serame itu menuju ke wedding pernikahannya Jessica Mila sama Yakub. Tuh lihat, ya kan? Ini kayaknya angkot depan kayaknya juga ikutan mau weddingnya Mila deh. Guys, ini kayaknya acaranya ramai banget ya. Dan tadi gue sempat post di Instastory gue tentang gue tuh mau berangkat dan siap-siap menuju ke weddingnya Mila sama Yakub. Terus banyak banget yang komen kayak begini. Aduh, kok gue deg-degan ya? Huh? Kok aku deg-degan ya, Kak Ricu ya? Kayaknya pemain GGS bakal reunian deh di sana. Itu satu. Yang kedua, banyak banget yang menanyakan, Kak Ricu, apakah Aliando dan Willy akan bertemu di sana? Ya kan? Penasaran kan lo? Gue juga penasaran. Yuk kita langsung aja segera menuju ke venue-nya. Let's go! Ikutin gue terus ya. Emang si kampret ya, nonton dulu boleh. Lu nyuruh gue megang beginian ya, babu kali gue. Lu gak inget zaman-zaman waktu kita tidur di bawah bareng-bareng? Ki, kerutu makin banyak ya, say. Hah? Makin banyak. Gue feeling. Feeling. Kan ya, bayangin lo, gue siapin lo buat lo khusus buat lo, gue siapin. Ini kurang apa gue sama lo? Tolong jangan kenceng-kenceng ya pak ya, saya kasih lo hijau. Kok gak ada carpolnya sih? Bentar dulu. Coba kita googling dulu. Kok gak ada carpolnya? Tau. Emang gak ada. Rezeki gue ini udah males pakai apa namanya dasi, ternyata ada bapak apa tante ya orangnya. Gue tuh sengaja bawa dasi ini. Apa ya? Apa tuh pak? Ya dasi gue yang ngarang ini, dasi gue yang ngarang apa saja? Halo Kak Ricky, jadi aku, halo Kak Ricky.
harapannya apa? Harapannya long lasting yang pasti. Sampai kakek nenek, ya udah sebenarnya itu aja sih, bahagia selalu. Apalagi harapan ya selain yang baik-baik pastinya. Amin. Ya. Udah di konten loh, udah di kontenin loh. Harapan buat Mila semoga langgeng. Tempat-tempat ngomongan. Template banget. Lu enggak sedih kan? Enggak dong. Aman ya. Selamat gua nih deh. Sahabat. Kalau baby guys, kita udah kelar ke acaranya Jessica Mila. Udah kelar, capek. Thank you for watching.